saya nggak mau kerja keras, saya maunya kerja cerdas. Kalau buat saya pribadi, tidak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras. Tetap harus keluar, tetap harus keringetan, tetap harus panas-panasan, tetap harus dimaki orang, ditolak orang, itu harus. Karena menurut saya itu adalah satu jalan yang harus dilewati oleh semua orang untuk bisa sukses.